Sisi ke sini. Api menyala kembali. Diketahui pukul 19.30 lebih kurang pasca sholat isya, yang terbakar kebetulan gudang milik SMP 25 di Pejagalan, bertempat di lantai 3 sekolahan, yang menunjukkan alhamdulillah sudah bisa dipadamkan sementara masih dalam proses pendinginan. Alhamdulillah untuk korban jiwa sementara nihil. Sementara yang kita ketahui satu gudang, tapi sementara dan masih dalam proses penyelidikan karena masih dalam proses pendinginan dari pihak pemadam kebakaran. Untuk korban untuk luka-luka seperti itu apa nihil, ada? Ada. Okay. Untuk penyebab sendiri ini seperti sementara apa? Sementara masih dalam penyelidikan. Oke, okay, siap. Untuk saat ini sudah padam ya, Pak? Alhamdulillah sudah padam, okay, tapi masih dalam proses pendinginan dari pihak pemadam kebakaran. Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Kapolsek. Okay.